Sebelum memulai, silahkan download dua aplikasi ini, yaitu Sketchbook dan Pisky Pro. Jika sudah, masuk ke Pisky Pro, pilih Get a Picture, tekan Import, dan cari skin kalian. Misalnya yang ini. Tekan Adjust, Resize, gunakan ukuran 1080. Jika sudah, tekan Scale. Lalu perbesar hingga ke pinggang. Dan tekan centang hijau. Tekan export. Scroll ke bawah, cari yang namanya sketchbook. Dan tekan. Tekan accept. Oke. Izinkan. Tampilannya akan seperti ini. Dan yang kedua, tekan yang ini. Tekan tanda tambah. Setelah itu tekan yang bagian bawah ini, tekan sekali lagi sampai seperti ini, kayak gini. Nah, opacity-nya ini turunin aja, terus tekan tanda X kembali ke atas. Di sini ada gambar pensil, tekan, cari yang namanya ballpoint pen yang ini, lalu tarik ke atas, sama yang namanya hard eraser, tarik ke atas. Yang ini juga paintbrush, tarik ke atas. Yang lainnya ini turunin aja. Tinggal tarik, tekan lama, turunin. Tekan lama, add technical paint, biarin aja. Yang ini turunin aja. Tekan lama, turunin. Tekan lama, turunin. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Empat alat ini yang akan sangat digunakan. Yang pertama, gunakan ballpoint pen. Ini ada bulat di bawah ini, tekan. Lalu dari angka 1,3 ini tarik ke kanan, itu akan memperbesar. Tarik ke kiri akan memperkecil. Di sini gunakan angka CZ12.0. Jika sudah, perbesar layarnya, garis semua sisi-sisinya. Tinggal gitu aja. Untuk bagian dalam seperti ini, kita tekan tombol bulat gini, lalu kecilin, geser ke kiri, gunakan ukuran 1, terus garis. Nah, gitu aja jadinya, gini nanti. Itu kan grafi. Kembali ke pensil, gunakan hard eraser, lalu kecilin alias rapiin. Rapinya nanti gitu. Terus buka yang mata ini. Ini untuk melihat dan menutup gambar ini. Untuk pewarnaan itu mudah. Pertama yang bawah ini skinnya opacity-nya bikin 100. Tekan tanda X, tekan tanda bulat. Ini ada yang tombol kayak pewarna ini. Tekan, lalu pilih warnanya. Arahin ke warna seperti yang ini. Lalu lepas. Kembali ke atas. Ke daerah penggaris, cari yang namanya fill, gunakan yang tolerance yang seperti ini dan tekan yang ini, lalu ke sini, matikan layar di bawah, tekan. Ini untuk pewarnaan. Oke.